pikirkan nih, bagaimana ini caranya supaya bisa sukses PJJ kita di Kota Depok ini sukses. Berarti kita harus membimbing yang 70% ini supaya mau. Itu yang dalam pikiran kita dulu gitu. Untuk supaya mau gitu, effort gitu. Kalau untuk pengembangannya diri sendiri saja itu kurang gitu ya. Apalagi untuk ke muridnya gitu, untuk berubah. Bagaimana guru bisa mengajar dengan interaktif secara daring? Itu belum bisa. Nah, kemudian hambatan belajar dari rumah apa? Dua hal yang disampaikan oleh anak-anak adalah mereka satu kurang konsentrasi dan kesulitan memahami pelajaran. Kemudian yang ketiga ini, tidak dapat bertanya langsung kepada guru. Nah, ini akses ke gurunya ini yang harus ada gitu. Nanti mungkin perlu dipecahkan bagaimana sebenarnya akses ke guru ini gitu. Jadi memang yang ada tentang bosan dan segala kayak tidak memiliki perangkat, tapi tidak memiliki perangkat digital ini 4% secara nasional. Jadi kalau kita melihat tabel ini, langsung sebenarnya harus kita lihat PR kita apa gitu ya. Data mengenai kondisi anak dan profil keluarga. Kenapa? Karena dari situ Bapak Ibu bisa memetakan tadi seperti yang dikatakan Pak Nadir, siapa yang punya HP, siapa yang HP-nya dibawa kerja, siapa yang dan di sini saya bilang tuh sebenarnya gini, profil orang tua itu orang tua bukan cuma Bapak sama Ibu, tapi orang dewasa yang ada di rumah yang bisa diakses sama si anak ini, gitu. Dan karakter, ya, itu terintegrasi. Jadi kita fokus
dalam kenapa kita fokus pada tiga hal itu. Terus terang untuk tahun depannya kita akan fokus pada asesmen kompetensi minimum butuh, dan itu fokusnya pada PISA 2021. PISA 2021 itu ada tiga, ada creative thinking, financial literacy, ICT, mathematics. Gitu. Untuk soal seperti apa, baru bisa nanti lihat di sini. Capek enggak? Capek, ngantuk. But it's okay. I'm happy. You're happy? I'm happy they accept our recommendation. Yay. And hopefully we can keep being heard. Okay.